Salam sejahtera. Kita jumpa hari ini dalam Cafe Screen. Buat apa pula Chef Wan kali ini? Seperti biasa menonton dalam rancangannya, orang kata selera rasa seksa Chef Wan ni, kita mutadakan dua orang. Seorang selebriti, satu komedian. Kemudian kita gabungkan mereka akan bertanding dengan orang kata tema masakan Wan. Dan kali ini Wan pilih pula dia ni penonton terror masak. Masa saya tengok dulu rancangan apa, Master Chef ni dia dapat nombor dua. Assalamualaikum, Abang. Kau main dia, kau dapat sedut air. Waalaikumsalam. Kau geregak. Kau traffic jam ni kan, kau tahu lah KL kan. Susul-susul kereta. Kita pula duduk jin tendang, Cyber Jaya sana. Oh, saya memang faham tu. Selebriti atas semua macam itu. Dia kalau lambat, traffic jam, kucing beranak semua keluar. Tadi aku dah jauh nampak, mana hang tak nampak? Ingat meeting dengan macam beruang ni? Tak, tu bukan. Kau tak ada beruang ni, kau memang nampak macam kursi. Tak gelap dia tak? Macam kursi. Silap orang duduk, datang kau lagi. Ni apa cerita? Ada nak posisi pelawak kita lagi kan? Tak ada. Rindulah. Nak buat dia pertanyaan masak. Sebab kau ni masih suka masak. Tapi ni tu. Kalau nak cari yang lawan saya tu kena dengan level saya lah. Betul lah. Saya ni nombor dua kalah dengan Datuk Fazli. Betul. Jadi kalau yang setakat masak ni, goreng mamak ni apa semua ni, tak payahlah. Jadi penonton, kita ni nak bagi peluang kepada si Angah ni untuk beri sepatah dua kata kepada lawan dia, opponent atau cabaran lah. Kepada opponent saya. Bayangkan komponen je lah. Opponent. Tolong cari di mana kelemahan saya. Tolong research. Tengok YouTube, tengok Wikipedia. Tengok tu penonton, dia dah kasih betul-betul. Tak boleh masak ke tidak, tak menyangan, dah pun tak berasap. Kita tengok sebentar lagi, ya. Wow, selalu tengok kat TV kan, selalu duk fikir ni penonton, apalah benda Allah ni kan, orang duk melompat-lompat kan, tengok seram, bahaya. Macam seksa lah kadang. Kan kadang masak je seksa. Datuk, cakap banyak tak guna, main duduk belakang kita try. Iya ke? Kau jangan. Bukan habuk-habuk ni, kita dah ada orang kata penyakit bronkitis. cakap budak ni, siapa budak ni? Elok tak? Dia tak lawa, cantik. Kau tengok mata dia meletup. Anak siapa kau ni nak? Anak Saleh. Anak ayah orang ni. Dia ni, kira jurulatih saya lah. Dia ni juara FIM Asia Supermoto. Ini ada apa ni? Kemari, kejap akan cerita. Motor ni tak boleh tukar. Ini bukan pasal restoran ada nak minang kau. Pasal ni. Okeylah. Ni kita ni sekarang, kan hari tu dah cerita. Kan awak pun dah tahu hari tu kita dengan siapa si Gila. Itu cerita tak habis. Apa terabai kan masak. So anyway, kita teringat dan kau pun ada restoran, kita ajak awak lah. Okey, kau nak kena bertanding dengan... Saya kena masak. Suka hatilah kau nak buat resipi restoran kau ke apa benda, nak tengok talent bakat masak berlawan dengan pelawak-pelawak ni. Senang je tu. Kau lempar-lempar je. Tapi nak kena sedap lah. Dia cakap senanglah, dia dah share lempar-lempar kan. Lempar dalam tong sampah. Kau kalau buat tak elok, malu tau. Because satu dunia nak tengok. Syampuan punya pasal, kawai masuk untuk demo. Dia work latar, dia pekat kan. Apa kau nak kata dengan pelawak kau? Ini story sikit. Kau ingat kau terima masak? Ni Chef Wan sebelah aku tau. Chef Wan masak untuk aku tau. Ni cikgu dia tahu? Baiklah penonton, saya sekarang dah berada di The Giant Hypermarket di Seri Kembangan. Fizo, kau buat apa tu? Usyalah. Nak tengok siapa lawan saya ni. Mana? Mengintai. Tengok tentukan. Dan penonton, pencabar dia. Kena macam ni? Fighter. Si Mata Raya ni. Datuk pilih memang musuh saya lah. Kita ni macam matching baju pula dah patut hari ni. Biru dengan biru. Aduh. Itu dia. Bajet dia RM99.90. Tu dia duit di belakang. Dah siap letak. RM9.90. Duit sen semua ada semua ni. Kau ingat aku nak menipu kau kan? Kira dah ada dah tu. Tak ada lah. Kenapa tak cukup kasih katus? Kan, tak percaya. Cuba teka. Tahun ni Cina tahun apa? Ayam. Naga. Tema dia ayam. This is to make the most perfect roast chicken.
You know, the challenge untuk buat ayam roast selalunya memang senang. Okay. Tapi yang keluar cantik, yang molek, yang molek. Macam dia baik kata makan ini, 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 ini. Macam tu. Sekali datang-datang tengok dia, mak, ay, cuak juga saya bila saya tengok Angah datang. Bila nampak Fizu tu je, saya terus terbayang yang saya kalah lah. And there goes the boys, 15 minit dalam Selera Rasa Section. Go! Jom, jom, jom. Eh, la ilaha illallah. Oi! Allah. Eh, kau punya banyak restoran buka pun macam ni juga. Bang, kalau buat ayam roast dia letak bahan-bahannya apa? Macam black pepper apa semua main? Ah, black pepper. Lagi? Tambah apa lagi aku nak ambil? Potato, potato. Potato kat mana? So, cari punya lah besar kat Jaya ni ada tak tahu berapa puluh rak, berapa ratus rak kat sini nak suruh pilih barang. Lepas tu Datuk Chef Wan pula. Dalam masa mencari barang pun lagi dia membebel lagi. Oh, oh my god. Memang buat lagi saya betul-betul pleasure. Cili masukkan dalam ayam tu, ah biar berbuih mulut dia makan. Baru dia tahu siapa tu Profesor Datuk Chef Wan. Dia nak komen aku ya. Siap dia. Ha, mana? Mana mana? Mana? Kita masak nak kena fresh, right? Alright, nak bagi orang makan kan. Hey, woi. Kau jangan buat hal. Okey. Siap tu. Potato ambil 4 lah, ambil 4. Ni berapa orang nak makan ni? Okey aja restoran ni. Kau, oh, kau ambil bawang putih. Eh, bawang putih dah ada lah, bro. Bawang putih? Bawang putih dah ada lah. Yalah, itu bawang putih awak ni saya punya. Tak, bawang putih dah ada kat kitchen. Boleh ke masak appetizer, main course and dessert? Seksa. Ah! Eh, itu belum lagi. Tak cukup. Dia tengok Master Chef nombor 2 macam mana dia buat. Okey. Eh, tak payah tengok orang punya, lepas tu curi idea orang ke tu. I want whipped cream. Apa? Kita kawan-kawan lah. Kita kau team lah. Ada pula kita kawan-kawan kau team pula. Tanya pula. Tanya tak apa. Awak tu ke restoran. Takkan tak tahu. Roast chicken. Ha, kan? Ha, tu. Ha. Dia nak roast Melayu ke, nak roast India ke, nak roast orang butir ke, suka hati kau lah. Kita buat satu benda yang agak simple. Kita bagi Datuk Profesor dia terperanjat. Saya rasa menu ni dia tak pernah buat. Kita gunakan kurma. No, no, no. Ini bukan herbs. Di mana tempat herbs ni? Madu. Saya nak cek madu. Saya nak cek madu. Saya nak cek madu. Dan dua bini saya mampus. Stop, stop, stop. Okay. Nanti kau beli apa ni? Yang ni untuk main course. Okay, I try buatkan Asian plus fusion. Ada herbs untuk dia rasa Melayu sikit. Dan I akan pakai whipped cream biar dia nampak rasa macam western sikit. Western sikit lah. Yes. Ni macam kira rojak cacah marbah lah, ayam cacah marbah. Rojak, but I sure for you. This is very great for your taste. Very great for your taste. Okay yes. Lah. Okay. Carry on. Wah, bukan main sombong lagi. Tengok. Minit lagi. Dia ada 5 barang dalam beg aja. 5 barang tu boleh ke masak appetizer, main course and dessert? Seksa. Black pepper, black pepper, black pepper. Help me. Santan, santan. Santan. Black pepper, black pepper, black pepper, black pepper. Mana black pepper? Mana black pepper? Pada supermarket bila masuk, tengoklah label. Ini canned food, ini sauces, ini apa kan? Macam tak pernah masuk supermarket pula. Aduh, dia boleh jalan. Black pepper, black pepper, black pepper, black pepper, black pepper, black pepper. Mana black pepper? Bang, kat mana tepung? Flah, flah. Bos, ini saya nak suku saja. Tepung. Okey, come on. Tepung siap. Bawang merah, bawang putih. Okey dah, cukup dah. Jom. Tengok, saya sampai dulu. Sini pun saya dah menang, Chef. Cepat bayar. Kalau pandai ini apa? Pandai. Ini confident. Tapi nanti tanta saya lebih daripada RM100. Kita tengok lagi, tengok. Ini accountant lah. Poyo. Kan restoran tinggi dah biasa kira barang. Tengok cukup ke tidak, berlebih ke tidak. Lepas tu? Tu dia. Cik. Eh, itu belum lagi? How? Tak cukup. Telur tak ada nak buat macam telur mana. Telur nak sikit boleh separuh? Tak boleh. Telur macam... Tak nak pulang balik. Mungkin tukar black pepper sauce dia tipu kan buat sos khas. Oh, dia dah beli siap. No, 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 dah beli no. Siap ni macam dah tipu dah macam mana? This one.
Your markah is finished ni. Saya ahli giant tau. Takkan tak ada diskaun? Rumah 3 juta barang beli pun nak diskaun ke? Kau dah lambat tau. Kau dah rumah 3 juta barang nak diskaun. Pasal milik, pasal berat badan. Okey, tepung gandum, Dik. Kau dah sesuai, nanti dia minta air. Dah, dah ada orang masuk. Okey. Yang ni saya nak. Okey, buang yang ni, buang yang ni. Okey, dah berapa, Dik? 96. Apa benda yang boleh cukup kat RM99? Oh, tak cukup, tak cukup. Berapa sebenarnya? Tak cukup, tak cukup. Oh, terlebih belanja ni. Tak cukup. Ah, macam mana tu? Okey. Okey, tak apa, never mind, never mind. You have a plan B, okey? You must have plan B. Ah, elah poyolah cakap orang putih belah sana tu. Alah. Kau nak bergaduh nak menonton. Ah, so bayangkan. Masa time ambil, dia ambil je. Sekali tengok dah lebih pada harga bajet dia dah. Dah menimbun-nimbun tengok tu. Okey, this one I take out this one. This one. Eh, macam ni gaya masa MasterChef selebriti apa nak juara lah. Eh, kau pakai kabel ke apa masuk MasterChef tu? Ha? Eloklah berdua buat dosa kering. Itu belum aku jadi judge lagi. Kalau tidak, aku Master G sebenarnya. RM74 tolak RM100. Tak payah kira harga lah. Nak ambil duit tambah. Berapa tak cukup? Berapa tak cukup? No. Ini kita kena buat pasal apa yang agama kan adalah Profesor Datuk Kefuan, the world chef. Kalau tak kau nak masak, biasa-biasa nak beri tu, tak payah. Okay, aku dah kau tim, aku dah PM tepi lah. Kau tak payah nak bodek-bodek lah. Oh, dengan Kefuan? Masak pakai santau juga? Cukup tak? Oi, RM25 lagi tak cukup? RM25 lagi tak cukup. No, you tengok. Dia tengok. Master Chef nombor 2 macam mana dia buat kira-kira. Okey, Udin, cepat, Din. Ini benda yang perlu, Dik. Yang perlu. Yang tak perlu tu kita last kita masuk. Yang perlu. Ini yang perlu. Ini perlu. Ini perlu. Ini perlu. Okey. Adik kira berapa semua lagi? Okey. Okey, antara ni mana yang paling perlu sekali? Kira lagi, Dik. Berapa lagi boleh kosong, Dik? RM98. Berapa mahal barang tu tadi? Oh, jahanam aku ni. Okey, close the deal. Abang nak yang ni je. Berapa, Dik, tadi? RM98. Ni kalau masak dulu bayar kemudian tak boleh? Tak boleh. Oh, tak boleh, eh? Pada Fizul Omar, confident level pada diri sendiri perlu ada. Tetapi jangan over confident level. Tak tahu apa nak masak, tak tahu barang apa nak beli. Kau letaklah sampai 5 jam kat dalam Jaya ni memang tak keluar. Yang penting, bukan aku yang makan, Chef Wan yang makan. To both of them, saya kata wish them luck because you don't know. Barang-barang tu nampak banyak benda, so I hope they get the recipe apa yang dia nak lah. Baiklah penonton, tentu ramai ternanti-nanti kita nak mula. Tapi sebelum tu, adakah bekas hero remaja? Usahawan yang kadang-kadang naik saman bermula juga. Dan of course, kita punya juara MasterChef Celebrity. Nombor dua you, tapi Jani. Tapi nombor dua memang nombor dua je kerja dia. Ini pun nombor dua. Aku suka masak lah. Bukan banyak cakap lah. Halo, dengar ni. Jadi penonton, adakah mereka akan, orang kata, dinobat juara selera rasa seksa untuk episod ini? Episod ini je. Bila saya mula nampak ada patung, ada reward lah. Ada reward. Rasa chances tu sangat besar nak menang tau. Saya bila saya tengok benda tu, saya dah tahu macam saya ada rasa saya menang. Setengah jam. Okay. Kita bermula dari sekarang. Yes. Apa kau beli ikan bilis ni semua? Kau ingat nak buat jemput-jemput ke? Gaduh. Hey. When you given three recipe, they should have actually thought, okay, my first recipe is this. Nombor dua macam they should give, orang kata, overall balance. Yeah, first time rasa macam apa benda masak daripada tadi, terfikir-fikir lagi apa benda nak buat ni. Halba semua ada. Okey, cantik. Ayam ni nanti dulu. Ngah, kau nak ikat ayam ni macam mana, Ngah? Takkan kau tanya aku? Ambil kain. Apa yang kau beli? Angah, kau tengok Angah barang kau telur. Kau kan, aku bagi kau. Tak dah. Hancurkan dia. Oh, patutlah masak dapur bersepak. Jadi, chef mana boleh sepak dapur? Susunlah. Ini tak ada markah kebersihan, tak ada markah. Dia sebenarnya
tak sempat fikir pun nak kemas sebab masa 30 minit nak kena buat 3 benda. Saya tak sangka pula yang Fizzo Omar tu dia tak pandai manage time kat dapur. Ha ni alosong eh. Ya Robi, banjir penonton basahnya apa ni? Ini memang dah ha? Memang dah macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay. So what are you doing as you talk to me? Okay. What are you doing? Sekarang ni tu di ayam ni saya saya akan masakkan Asian dan juga Western. Saya akan mix. Di mana Asian ni, mana Western dia? Western ni kat mana? Western dia masak dalam oven tu. Dulu tu tak pakai oven. Oh, jadi makan cara lebih serupa je dia golek rempah kan. Apa tahu dia pun buat-buat lah betul lah. Belajar dulu dengan chef yang sama. Tengok ah dia gobek. Aku tengok tadi kan jubu ayam tadi kan sebenarnya kan tak adalah terkangkang lebar macam ni. Now boleh katakan dah 15 minit masa berjalan. Apa? Apa tu? Apa kau masuk tu? Oh, dia ambil solar hitam dah beli siap. Ada shortcut ni. Kalau kita bagi dia, dia ambil. Dia pakai solar hitam dia. Ha, tengok tu. Ini bukan sos untuk sos lada hitam untuk peram. Ini sos untuk makan di atas. Nampaknya sudah salah taruh. Salah taruh. Pasal tu saya tak letak dalam ayam saya. Dia sudah kena tipu dia hidup. Yes. Oh, that's looking so good. Marvelous. Marvelous. Wow, hang goreng dulu. Yes. Lepas tu letak atas ni. Yes. Marvelous. Nanti bila saya masa saya bakar dia, dan nanti saya akan layukan dengan madu. Ha, barang yang saya guna semua ni adalah dari Go Shop. Beli bila-bila masa, di mana-mana jual dengan Go Shop. Chef. Chef, kalau ikutkan dah lari konsep, kenapa goreng dulu, Chef? Kau ni kan kalau berbantai dengan roti Perancis, kan selamat hidup kau tahu. Kan? Orang baru nak cakap, kan? Kasihlah dia ni. Kau buat kerja jagal kau. Ini kita bukan kata goreng, orang kita kata wisir. Yes, wisir. Wisir the chicken. Yes. And then finally roasted in the oven. Your chicken is going to take roughly about 20 minutes. Yes. And so what exactly are you tengah buat apa ni? This is dia punya black pepper sauce. Labu-labi? Labu-labu-labu kau. Ambil kain dulu. Tak, memang dia style dia macam ni. Yo, Robi sampai tengok. Oh, habis santan kau pecah. Kau nak buat apa ni? Kau nak buat apa? Cucu story I. What is this? Oh, tahulah ni macam Thai Sangkaya Fatong. Itulah saya nak cakap Fatong. Apa yang kau beli? Anga, kau tengok Anga barang kau telur. Kau kan, aku bagi kau. Aku bagi kau RM1. Kau belanja apa ni? Dah cair, cair. Tak keluar. Kau tengok tu. Ya Allah. Membazir. Semua keluar. Susu semua. Ya Allah, Kau pun dua kali lipat. Ini nama semua menyesalkan aku. Kan? Baru beli labu banyak-banyak dapat 3 keping macam ni. Apa ni? Aku nak jadi macam Gordon Ramsay. You see the roasted chicken? You see the roasted chicken? Kan, baik aku beli RM15 je roasted kitchen. Chicken. Okey, Tok. Siap, Tok. Baik. I'm sick of it. Aku nak jadi macam Gordon Ramsay. Baik dah tak boleh. Kan? Another 5 minutes, if you're not ready, I'll push you down. Okay? Done. Dia kan chef pun main-main, ya? Aku tolak korang duduk kat bawah tu. Amboi marah kau, eh? Lakon aja. Fizzo, cuba abang nak tengok macam mana ayam kau. Tu dia. Belum siap lagi, dah ada orang minta bayar tadi. Rentung. Sesi aku. Ini air 1001 khasiat. Kalau ini dessert yang labu goreng 2 kali dengan coklat aiskrim, tabur pula coklat sos. La ilaha illallah. Macam ni kawan sayang. Gentong. Ini nama ayam gentong. Anggap kita rasa dia punya roast chicken. Okay, so roast chicken ni kalau kita buat perfect, number one, yes. Dia kena orang kata very moist. Dia panggil juicy. What is called it? Jose lah. Kan macam Kelantan cakap bahasa Inggeris lah. What is called it? Apa ni? Macam kurang masak ayam dia tu kan? Kau diamlah. Nahi babu je. Mungkin tekak saya demam. My diet. Ya. My out. Ya. Okey, diam. Nahi. Fitnah hai. Oh, fitnah kan kau lah. Nonton. Chef nak seko lagi ada lagi? Sebenarnya memang bukti kata. Never judge the book by the cover. Yes. Saya bila makan ni, I'm telling you, it's juicy. Saya tahu ayam tu sedikit rentung luaran dia. Tapi masa dia rasa ayam tu macam
Eh, terkejut jugalah dia, orang tua tu boleh kata sedap, padahal entah apa-apa saya main letak. Ni, Datuk tengok Datuk dia present ya, punya penuh-penuh ni. Ha. Kau ingat apa, bubur lambuk ke? Tak, tak. Sebenarnya ni dia ambil daripada botol. Dia cuma tambah-tambah. Serius? Ha. Yang ni saya buat ni. Daging. Yes, masam. Combination is wrong. No, no. You kena kacau. Sawa. Kenapa? Kau rasa dulu. Kau menipu dosa. Bagi orang rasa pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, cucuk tu maksudnya. Hey, kau menipu. Kau menipu. Ni, dia ingat apa? Dia ingat budak-budak makan? Itulah. Dengan aiskrim. Tak, ini. Tengok-tengok. Tak, kalau kau bagi rumah orang tua-tua ni kan, dia lempar kat muka kau terus. Sebab tak kata rumah orang tua-tua lah. Tak, kan tak pernah rasa labu. Labu kan sedap. Kan sedap. It's so sweet, kan? Tak, dia dah pemanis. No. Apa kau letak ni? Kau letak madu ke pedang ni? Apa kau tak? Aiskrim. Lagi, it's very sweet. It's dia menipu lagi. Ayam tu dah berlemak. Lepas tu dia letak labu goreng, letak aiskrim dan lemak. Apa rasa tu? Masam. Astagfirullah. Apa ni pisang? Masam lagi, mana ada benda yang masam dalam ni? I'm not kidding, okey? Kau tak kisah, kan? Kau sedap, kasi bawang. Kan, masam, kan? Macam nak buat jemput-jemput. Kenapa kau ni pisau? Angah sibuk nak provoke chef. Bila chef datang try saya punya makanan dia, dia pula lebih-lebih. Tapi biasalah pertandingan. Saya punya tok ya. Pizu, pizu. Ambil keluar ayam kau kat tengok. So saya punya tok ya. Ayam dulu ya. Abai. Bila sekali pandang memang nampak menariklah. Menarik tu. So I like the green and that. Tapi I think kalau lebih cantik kalau roast chicken ni, dia ada carrot, dalam tu celery, benda-benda. Biar dia. Semua kena rasa. Nak cakap sedap lah tu. How? The sauce? Tu makan dulu tu. Saya makan kemudian. Tak boleh, semua kena rasa. Kalau nak buang, nak buang macam kurang ajar saya. Tapi... Tak, seri-seri. What is your opinion? Tu rasa tu. Setakat nak rasa ayam tu bolehlah. Dia punya ayam tu bukanlah tak sedap. Tapi tak adalah sedap sangat. Sebab dia pun main buat dia. Sama juga ayam saya. Tapi sejujurnya sos dia memang sedap. Sedap tu tak ada. Rasa ayam dengan sos tu. Tak ada. Tak kena juga. No. You guys have no idea how to do proper sauce for all those. I told you. You are so degil. Dia ambilnya garlic bread siap beli berapa macam tu je. Dia siap. Ini chef buat tau. Lepas tu kan, cocktail ni, kau tengok kan, satu. Dia ambil dah siap. Tak, yang peliknya kenapa kan, selebriti ni kan komedian dia suka beli hot dog. Tapi in terms of appetizer jahanam. Tok, saya ada air lagi tu. Aku tengok air kau. Saya ada air lagi tu. Din, Datuk langsung tak try. Black pepper pun jahanam. No. Bila dah makan benda yang berminyak tu, air combination kena yang refreshing. Jadi air ni tu lemon dan juga kurma. Lagi apa lagi ada? Itu aja tu. Kau macam salesman je datang menjual je. Tok. Macam mana tu? The refreshing. It's one of the most fabulous. Memang tak pernah buat resipi air itu. Apa sakit perut? Macam sedap. Sajalah tu nak provoke orang tu. Sedap kan? Tengok muka dia macam sebenarnya nak bohong tau. Tapi tak dapat. Jujur kan? Siap, jadi. It's so nice, so refreshing. Dan saya mengumumkan pemenang kita pada hari ini. Kan? Terima kasih. Jumlah tengok kiri, kanan, tuk kanan. Semua dah tengok pun. Dan anugerah ni saya beri. Tolong tuk. Kepada. Tolong tuk. Duduk dulu. Kau duduk dulu. Betulkan baju dan duduk. Tidak sarung payah. None other than... Kan aku dah cakap! Terima kasih, Hanan! I love you. Saya kali kedua saya pernah. I love you. Ya Allah! Dua kali! Saya menang! Ratu! Saya menang! Kalau kau nak apron tu, kau ambil lah. Belajar kau. Jumpa anda lagi, bye! Okay, one picture for the camera. Bagus. Okay.